Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya, Endah Wardani Setiawati, di webinar seri Jankes DPR episode 3. Selamat datang saya ucapkan kepada para partisipan yang telah bergabung di pagi hari ini. Selamat datang juga kepada para narasumber. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat kembali karena bagi para partisipan yang hadir di webinar pada pagi hari ini berhak mendapatkan diskon e-voucher, treatment dan pembelian produk skincare. Info selanjutnya akan saya sampaikan di akhir acara. Baik, webinar pada pagi hari ini temanya masih berhubungan dengan pandemi, pastinya sangat bermanfaat dan menarik sekali. Mungkin para partisipan pernah merasakan kulit wajahnya menjadi berjerawat? kusam dan berminyak akibat terlalu sering menggunakan masker. Dan mungkin juga sebagian para partisipan pernah merasakan bahwa tangannya yaitu eh uh, kus uh, apa gatal, panas, dan terkelupas akibat terlalu sering menggunakan hand sanitizer. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut? Semuanya akan kita bahas di webinar series episode 3 dengan tema Beauty ready for new normal. Baik, pada webinar pagi hari ini akan diisi oleh dua narasumber. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Dr. Dr. Liza Wijaya, M. Biomed, Anti-Aging Medicine, M. Farm, selaku CEO estetiderma Derma Klinik. Beliau akan membawakan tema tentang mengupas tuntas masalah kulit selama pandemi dan yang kedua akan dipaparkan oleh seorang influencer dan beliau juga berprofesi sebagai seorang perawat. Yang pasti tidak asing lagi ya. Siapa lagi kalau bukan Nurse Intan Widyananda S.Kep. Beliau akan membawakan tema tentang tips penggunaan skincare dan makeup selama pandemi. Selamat datang kepada Dr. Liza dan Nurse Intan Widya. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, mari kita mengucap basmalah demi kelancaran webinar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat datang kembali. Saya ucapkan kepada para partisipan yang baru bergabung. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu. Ya, webinar berlangsung dari pukul 10 sampai jam 12. Peserta Zoom meeting diwajibkan memakai nama lengkap pada username dan mengisi link daftar hadir. Peserta tidak diperkenankan mengaktifkan mic selama webinar berlangsung, kecuali diperbolehkan oleh moderator. Peserta yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaan di kolom komentar dengan format yang disediakan oleh co-host. Bagi tiga penanya terbaik di sesi pertama, akan mendapatkan treatment dan produk gratis dari Esteti Derma Klinik Kemudian bagi tiga penanya terbaik, di sesi kedua akan mendapatkan oximeter dan ada pula paket sanitari berupa masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Baik, beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan dibawakan oleh Bapak Justiawan Wijaya, SOS MAP selaku Kepala Biro Umum Setjen DPR RI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. <tuh> ya, baik. Uh, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati narasumber Dr. Dr. Lisa Wijaya. Nama kita hampir sama nih, Dok. Saya Justiawan Wijaya, Dr. Lisa Wijaya. Jadi ya, sama kita. Oke. Okay. Ya. <tuh> Kemudian yang saya hormati narasumber yang kedua, Nurse Intan Widyananda. Ya, selamat pagi. Dan sepertinya kita baru pertama kali ketemu, walaupun webinar ini sudah untuk yang ketiga kali. Kalau menurut catatan saya, Bapak dan Ibu, serta hadirin yang ada pada uh, ruang kaca webinar pada pagi hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Salam kebangsaan dan salam kebajikan. Saya selaku Kepala Biro Umum tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas eh, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Ankes khususnya panitia penyelenggara kegiatan sehingga acara webinar pada pagi hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Dan tentu eh, saya tadi sedikit bertanya kalau temanya adalah beauty ready for new normal, ini apakah eh, maksudnya secara harapiah tetap cantik di era new normal, ataukah harus cantik di era new, apa, new normal? Nanti mungkin Dokter Lisa dan eh, Mbak Intan yang mungkin bisa menjelaskan seperti apa. Tetapi sebelum saya akhiri, eh, kata sambutan saya, saya tentu bisa sampaikan di awal biarlah cantik itu menjadi urusan kaum hawa. Karena itu setelah membuka acara ini saya mohon izin untuk live karena saya tidak perlu merasa cantik tapi mungkin istri saya aja yang harus menjadi cantik atau peserta di sini yang mayoritas adalah kaum hawa. Dan secara umum saya mendukung kegiatan ini karena apa masyarakat atau uh, perkantoran ini juga memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan dan besarnya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan oleh aktivitas bekerja membuat juga sebagian masyarakat harus beraktivitas dari rumah. Dan ternyata pada masa ini kulit berpotensi mengalami kerusakan. Karena mungkin pengaruh masker, pengaruh bekas karetnya atau apa. Dan saya tahu persis bahwa kaum hawa ini sungguh-sungguh sangat menjaga kecantikan mukanya. Ya, Kalau saya sih Orang lapangan nggak perlu cantik lah saya pikir gitu, tapi kebersihan tetap adalah nomor satu dan yang utama bagi kita semua. Dan juga orang-orang yang ada di dalam ruangan ini eh, sering kali merasa kulitnya kering karena AC. Saya juga suka merasakannya kalau kulit kering karena AC itu bagaimana? Apakah pakai pelembab atau seperti apa sebenarnya? Pengen juga tahu, tapi. Saya malu sepertinya cowok sendiri saya di dalam ruang kaca kali ini, ya Dok ya. Itu tapi nggak apa-apalah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, yang rupanya berupaya mengadakan webinar series dengan tema Beauty Ready for New Normal agar kita semua dapat mengetahui dan memahami bagaimana kiat menjaga kesehatan kulit di tengah masa pandemi. Sehingga kulit kita akan tetap sehat walaupun menggunakan masker dan e, rutin mencuci tangan serta tetap tampil percaya diri. Bapak dan Ibu eh, hadirin yang saya hormati, tentu sebagai penutup, saya ingat, ingin mengingatkan kembali bahwa setiap dari bagian dari kita memiliki peran penting dalam memutus eh, mata rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar, dan tentu saja tetap memperhatikan kesehatan kulit agar tetap tampil sehat dan percaya diri jangan sampai juga nanti karena COVID lalu muka kita bekas cetakan masker cuek-cuek aja gitu kan bisa dimaklumi bisa dipahami atau bisa eh, apa namanya alah cuek aja lah memang masanya seperti ini gitu kan karena ada bekas maskernya tapi sebenarnya tidak seperti itu yang saya hormati sekali lagi narasumber dan peserta webinar pada hari ini Kamis 30 September 2021 hanya satu harapan saya, semoga kita semua dapat mengikuti webinar ini dengan lancar, dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai penutup, saya ucapkan salam sehat, tetap semangat, dan tentu terima kasih atas kebersamaan pada pagi hari ini melalui ruang kaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih, ya, silakan ya. untuk dilanjut, dan seperti tadi saya sampaikan. Saya mohon izin untuk lip ya, uh, dokter ya. Dokter ya, terima Widjaya, kasih. Kapan-kapan ya. Ya. kita ketemu ya untuk menyamakan wijayanya kita. <laughs> Baik, Pak. Terima kasih ya. Terima, ya. Terima, kasih. terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Justiawan atas sambutannya. Webinar kali ini akan dipandu oleh Dr. Dian Handayani, selaku moderator. Sebelumnya saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Dr. Dian Handayani sebagai dokter ahli media setjen DPR RI beralamat di Karawang, Jawa Barat, tanggal lahir 13 November 1969. Beliau menempuh pendidikan S1 kedokteran Dokter Umum FK Universitas Brawijaya pada tahun 1996 Beliau menjabat sebagai dokter umum Setjen DPR RI pada tahun 2006 sampai dengan 2021. Dokter umum Puskesmas Kadang Haur Indramayu pada tahun 2002 sampai dengan 2005. Dokter umum praktek swasta di Bontang, Kalimantan Timur pada tahun 2000 sampai dengan 2002. Dokter umum Puskesmas Mojo Agung Jombang pada tahun 1996 sampai dengan 1999. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan DPR RI pada Juni 2011 sampai dengan Agustus 2020. Baik untuk Dokter Dian Handayani, kami persilakan untuk memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Silakan, Dokter. Terima kasih, Ibu MC, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah, Bapak, Ibu, peserta webinar seri Siankes yang, yang ketiga ini, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita. Materi yang ke-1 akan disajikan oleh Dr. Dr. Liza Wijaya, M. Biomed, M. dengan tema Beauty Ready for New Normal, mengupas tuntas masalah perawatan kulit selama pandemi. Sebelum kita mulai uh, ke acara inti, izinkan kami menyampaikan biografi Dr. Dr. Liza Wijaya. Uh, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 12 September 1970 uh, dengan pendidikan dokter umumnya dari Universitas Atmajaya, kemudian Master Biomedic in Anti-Aging Medicine di FKU Udayana Udayana pada tahun 2011, Master Farmasi Universitas Pancasila 2014, Doktor Ilmu Kedokteran AAM 2019. Beliau mendapatkan berbagai sertifikat terakhir yang adalah dari tahun 2011 dari Udayana Award for Anti-aging Medicine Winner Free Paper. Uh, beliau saat ini menjabat sebagai konsultan litbang di Esteti Derma 2000, tahun 2000 sampai sekarang, Direktur LPPE 2005 sampai sekarang, kemudian CEO PT Estetika Dermato Center Esteti Derma Klinik tahun 2005 sampai sekarang, dan sebagai staf pengajar di Departemen Biokimia dan Kimia FKIK Atmajaya uh, saat ini. Selanjutnya akan kami sampaikan beberapa ketentuan pada acara inti ini, yaitu penyampaian materi oleh Dr. Liza Wijaya selama 40 menit, sesi tanya-jawab selama 10 menit, peserta webinar dipersilakan mengajukan pertanyaan via chat. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber Dr. Dr. Liza Wijaya untuk menyampaikan makalahnya. Silakan dokter. Terima kasih Dokter Dian atas uh, prolognya dan terima kasih juga kepada panitia yang cash DPR RI yang sudah uh, memberikan kesempatan ini untuk saya berbagi atas nama Klinik Estetiderma yang saat ini mungkin tadi sudah disampaikan kami ada di 12 klinik kami sendiri dan selanjutnya saya akan memaparkan seberapa pentingnya perawatan kulit di masa pandemi ini dan seberapa siapnya kita walaupun di masa pandemi. Oke, okay. slide silakan. Oke. Okay. Jadi topik kita hari ini membahas mungkin pentingnya perawatan kulit wajah walaupun di masa pandemi. Sempat di tahun lalu di 2020 di awal-awal pandemi klinik kecantikan atau klinik perawatan kulit wajah sempat berhenti operasional sekitar tiga bulan, tapi kemudian dengan adanya pelonggaran pelonggaran dari ppkm akhirnya Klinik kami kemudian berlanjut kembali. Ya, yeah. um, kita tunggu slide sebentar. Ya, yeah. oke. Okay. Ya, slide berikut. Ini mau, ini nggak mod. Tentunya dapetin. Silo. Ya, ya silo dapetin aja. Kan ada kunci Mohon ini. maaf, Bapak Ibu, ada kendala teknis sebentar. Uh, ter screen screennya sedang macet di sini. Oh baik. Oke. Okay. Ya apa yang disebut dengan era new normal, jadi sudah. kita harus terbiasa. Sudah, kan? Terima kasih dokter sudah muncul sudah. lagi ya. Bisa kita lanjutkan ya dok? Sudah. sudah. Ya. Ya Oke, okay. Dipersilakan Dokter Lisa, mohon maaf terima kasih. atas ketidaknamanannya. Baik dok, terima kasih. Nah kita lihat sebentar tentang era new normal ini ya. Jadi kita uh, terus diingatkan dari pemerintah juga untuk menjalankan uh, protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Karena pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi kapan akan berakhir dan untuk sementara waktu kita harus selalu memperhatikan protokol kesehatan ini. Protokol new normal harus terus kita lakukan, ya. Termasuk protokol kesehatan yang ketat. Dalam hal ini di klinik kecantikan, ya. Jadi ketika pasien ingin datang berobat atau ingin melakukan perawatan kulit, harusnya kita jeli melihat apakah klinik yang akan kita datangi itu menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Untuk apa? Untuk melindungi pasien itu sendiri, dokter maupun tenaga medis lainnya di klinik tersebut ya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih klinik yang dapat melindungi kita dari pencegahan terpapar virus COVID-19 ini. Apa sih yang harus kita perhatikan? Yang paling penting adalah udara yang kita hirup ya karena penyebaran virus COVID-19 ini kita ketahui bersama salah satunya lewat percikan atau droplet yang keluar dari mulut, hidung si pasien ya yang memiliki virus tersebut. Nah, ini kenapa dulu kita selalu diingatkan jaga jarak Ya, satu sampai dua meter, karena ada beberapa penelitian di sini. Digambar juga jelas, ketika kita batuk atau bersin, maka dropletnya akan uh, terbang. Ya, terbang kira-kira satu -kira sampai dua meter, baru dia jatuh ke bawah. Ya, bisa ke mana saja jatuhnya, ya, baik ke meja, ke lantai, dan sebagainya. Makanya pentingnya ketika kita menyentuh barang-barang yang... Uh, habis terpapar atau terkena jatuhan droplet tersebut kita perlu mencuci tangan atau pakai pakai sarung tangan ya tapi kan agak repot kalau pakai sarung tangan terus ya. Nah, selanjutnya droplet tadi bisa masuk ke hidung akhirnya masuk ke tenggorokan dan selanjutnya kalau menjadi banyak dia akan masuk ke saluran napas. Nah, sempat WHO sendiri agak bingung ya, karena ini penyakit yang relatif masih baru. Apakah penyebaran virus COVID-19 ini hanya melalui droplet atau udah bisa disebut airborne? Ya, kalau airborne itu artinya ya dia melayang-layang di udara. Ya, jadi, bukan hanya droplet saja, tapi virusnya kemana-mana melayang dan itu sampai sekarang belum terbukti. Jadi masih sampai hari ini kalau kita menjaga jarak, memakai masker, mudah-mudahan kita tetap bisa terhindar atau terlindungi dari paparan virus COVID-19 ini. Ya. Slide. Nah, klinik terutama klinik kecantikan di mana pasien yang datang Bukan e, mencari pengobatan, ya, utamanya, tapi melakukan perawatan. Jadi, kalau perawatan itu akan balik-balik terus karena e, wajah tetap harus dirawat, ya, terutama kulit. Kita harus merawatnya dan tidak cukup satu kali datang, ya. Jadi, kalau klinik kecantikan tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, e, akan membahayakan pasien itu sendiri dan personil yang ada di dalam klinik. Nah, jadi... Yang perlu kita perhatikan adalah sirkulasi dua arah. Jadi, alangkah baiknya memang sekarang kita tidak berada di ruangan yang tertutup. Ya, jadi kita usahakan selalu apabila ada tindakan pasien, ruangan kita buka jendelanya. Walaupun kita sudah menerapkan sirkulasi lewat penyaringan udara ya, HEPA filter, pakai exhaust fan dan sebagainya. Nah, namun tetap terbukti yang terbaik itu ruangannya sirkulasi harus bisa terbuka dua arah. Kemudian desinfeksi permukaan ya, apapun yang mungkin akan disentuh oleh pasien yang berkunjung itu kita adakan desinfeksi berkala ya, setiap beberapa jam diulang pembersihan atau desinfeksi permukaan tersebut baik dari handle pintu masuk, meja resepsionis dan seterusnya ya. Pembatasan jumlah orang juga kita jaga gunanya untuk apa? Untuk apabila sampai ada virus yang masuk ke dalam ruangan tersebut eh, diharapkan sudah eh, tidak terlalu banyak dan bisa keluar terbuang lewat sirkulasi yang ada dan eh, jaga jarak bisa terjadi Kak, apabila eh, jumlah orang dalam satu ruangan tidak terlalu banyak. Terus Uh, harus ada area cuci tangan jadi kita selalu anjurkan pasien yang datang untuk cuci tangan terlebih dahulu atau memakai sarung tangan yang kita sediakan ya lanjut nah mengenai personelnya sendiri di dalam sebuah klinik kecantikan perlu kita uh, perhatikan apakah semua personel di dalam sudah divaksinasi lengkap karena dari pemerintah juga menyediakan fasilitas khusus untuk tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi terlebih dahulu ya dibanding anggota masyarakat lainnya. Karena apa? Karena mereka yang kemungkinan besar akan banyak berinteraksi dengan pasien atau orang yang mungkin terpapar dengan virus COVID-19. Kebetulan di klinik Estati kita juga menyediakan uh, pemeriksaan rapid antigen swab atau PCR juga, ya. Nah, terus personil selalu kita lakukan interval rapid antigen swab test ya untuk uh, memastikan uh, mereka selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari paparan virus COVID-19. Kemudian karena klinik ke, uh, kecantikan atau klinik estetika itu dianjurkan APD level 2, maka kita mengikuti peraturan tersebut baik dari resepsionis sampai ke dokter dan terapis yang melakukan tindakan selalu memakai APD level 2. Jadi ada apa namanya? overall, ada tutup kepala, sarung tangan, face shield ya masker tentunya. Nah, untuk pasien sendiri kita arahkan saat ini lebih banyak ke telemedicine consultation ya secara Perkembangan juga memang telemedicine di saat pandemi ini sangat mengalami kemajuan yang pesat, sehingga banyak aplikasi-aplikasi yang memungkinkan si pasien untuk melakukan konsultasi secara telemedicine ini. Ya, jadi setelah telemedicine consultation baru nanti dokter atau petugas kami akan membuat appointment. Supaya apa? Supaya pasien tidak banyak menghabiskan waktu di dalam uh, klinik ya karena penting sekali kita uh, mengurangi kontak-kontak uh, yang tidak perlu di saat pandemi ini. Setelah itu biasanya kita akan kirimkan COVID-19 screening questionnaire untuk uh, menscreen ya apakah uh, pasien tersebut uh, sedang atau pernah ya atau uh, sed, uh, pernah terkena COVID-19 ini. Nah, rapid antigen swab test PCR kita tawarkan ke pasien walaupun tidak wajib ya, tapi apabila si pasien uh, ingin uh, kita menyediakan fasilitas tersebut. Ya, jadi untuk lebih uh, menjaga sama-sama uh, menjaga kemungkinan paparan virus COVID-19 ini. Kemudian pasien yang datang pada saat tindakan atau perjanjian tindakan kita berikan sarung tangan, masker yang baru, tutup kepala ketika pasien itu masuk ke dalam klinik kita ya. Nah, pelayanan pasien di klinik kami juga selalu kita disposable ya. Jadi baju pasien, linen, towel itu satu kali buang, satu kali pakai diganti dengan yang baru ya. Jadi setiap pasien berbeda untuk menjamin kebersihan dari fasilitas tersebut, next nah, ini mungkin video singkat yang kami lakukan di klinik kami. dokter kami yang melakukan, melakukan dengan APD level 2. Ya, demikian video singkatnya. Jadi itu perawatan uh, di klinik kami dengan memperhatikan protokol kesehatan tadi. Nah, kemudian Beauty treatment apa yang kita anjurkan atau kita rancang di klinik kecantikan pada saat pandemi ini? Ya, nomor satu harus kita make sure uh, semua pihak aman ya dari paparan virus COVID-19. Waktu pengerjaan kami uh, pilihkan treatment-treatment yang penting saja untuk si pasien. Jadi kita pilih pengerjaan dengan waktu yang sesingkat mungkin ya tentunya yang diperlukan. Namun tetap efektif. Ya, dan yang pasti harga terjangkau karena saat pandemi ini banyak sekali uh, bisnis atau usaha-usaha yang terdampak, ya. Oke, okay, next. Oke, okay. nah uh, sampai ini hari di saat pandemi ini pasien-pasien uh, kami, uh, terutama pasien yang sudah menjadi pasien lama atau pasien loyal kami, terutama uh, mencegah uh, penuaan ya. Jadi dengan adanya pandemi orang banyak stres. Akhirnya apa yang terjadi semua keluhan-keluhan kulit bisa terjadi. Mulai dari kulit kering, kulit uh, kerut ya. Jadi uh, jerawat itu semua uh, apa keluhan-keluhan yang sering kami temui di saat pandemi ini. Jadi tetap kita merasakan sejak PPKM dilonggarkan uh, klinik kami sudah banyak didatangi kembali oleh pasien-pasien kami, ya. Nah, facial aging ini soalnya terus terjadi. Jadi kalau kita tidak lakukan perawatan secara kontinu, berkala, apa yang terjadi? Ya ini contohnya Britney Spears dari yang usia 18 tahun sampai sekarang usia 37 tahun tidak bisa dihindari. Jadi penuaan itu kalau kita nggak cegah, kita nggak jaga, akan lebih cepat terjadi. Ya, jadi penuaan kulit uh, yang utama, kenapa sih kita jadi turun? Ya, garis-garis mulai uh, kelihatan. Itu karena setiap tahunnya kolagen kita hilang satu persen. Ya, dari seluruh tubuh ya, bukan di wajah doang. Jadi facial aging ini utamanya adalah karena uh, jaringan ekstraseluler uh, matriks kita itu mengalami penurunan sehingga kerut muncul, kendur dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi kira-kira treatment apa sih yang bisa dilakukan di klinik perawatan kulit? Nah, kalau pasien datang dengan keluhan penuaan dini atau penuaan kulit atau facial aging ya, itu yang kita urus bukan hanya kulit ternyata ya. Jadi Kulit itu bagian luar dari tubuh kita yang rentan sekali terhadap uh, proses penuaan akibat sinar matahari ya. Nah, selain kulit di bawahnya lagi itu ada jaringan lemak ya, ada jaringan uh, kolagen, ada jaringan uh, otot ya dan terakhir di bawahnya baru uh, tulang ya. Ternyata dengan bertambahnya usia itu semua volumenya akan berkurang termasuk tulang Ya, jadi, tidak hanya di kaki yang tulang keropos, ternyata tulang di wajah juga mengalami penurunan volume ketika bertambahnya usia. Nah, di Sati Dharma, kebetulan dari mulai kulit kita banyak melakukan peremajaan kulit dengan penggunaan uh, chemical peeling ya, atau pengelupasan kulit uh, mati di lapisan terluar. Setelah itu, uh, Masuk lebih ke dalam, kita punya skin booster atau meningkatkan kadar kolagen di bagian kulit yang lebih dalam. Ke dalam lagi, kita ada suntikan botox misalnya, ya, yang untuk mengurangi kerut-kerut dinamis. Ini ya, kita ketawa, sini mulai kerut-kerut, dahi sini kita berkernyit, mulai berkerut, itu semua bisa diatasi dengan injeksi botulinum toksin atau botox. ya. Nah, selain itu juga sekarang teknologi canggih-canggih ya, tambah e, ke sini e, penemuan-penemuan tanpa suntik, tanpa operasi ternyata bisa membantu meremajakan kulit. Ya, salah satunya radiofrekuensi, laser, IPL, e, e, HIFU ya. Sekarang banyak sekali ya. Asal kita lakukan secara rutin karena penuaan itu tidak mungkin di stop. Jadi terus terjadi hanya kita harus merawatnya lebih rajin ya. Oke, okay, next. Nah, ini penyebab penuaan wajah ya, terutama sinar matahari, polusi, stres. Nah, ini banyak sekali yang mengalami stres di masa pandemi ya. Akan terlihat juga di wajah pasien. Mulai dari kerut, kering, ya dan permasalahan kulit lainnya seperti uh, jerawat, gatal dan sebagainya. Kurang tidur ya. Uh, nutrisi yang kurang baik misalnya terlalu banyak gorengan. Nah, itu yang harus kita uh, ketahui bersama. Snack paling baik adalah buah dan sayur ya, bukan gorengan. Uh, rokok ya ini juga rokok terbukti mempercepat penuaan kulit. Garis-garis di atas bibir itu terutama lebih banyak pada pasien-pasien uh, atau orang-orang yang mempunyai kebiasaan merokok. Demikian juga perubahan perubahan suhu ya. Uh, suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas akibatnya juga merusak kulit itu sendiri. Oke. Okay. Next. Nah, kenapa sih matahari itu bikin penuaan kulit ya? Yeah. Ternyata Uh, dari matahari ini akan terbentuk yang namanya radikal bebas, ya. Uh, terus gen-gen proinflamasi, ya. Jadi menurunkan kolagen akhirnya TGF-beta, AP1, ya. Yang akhirnya ini merusak, merusak kolagen yang ada MMP ini, matrix metalloproteinase, ya. Uh, akhirnya kolagen turun dan mulai terjadi proses-proses penuaan mulai dari kekeringan kulit, kerut, kendur ya akhirnya disebut dengan visible photo aging atau uh, mulai kelihatan kerut-kerutnya. Oke. Lanjut. Nah, ini pada pasien itu sendiri akan terlihat seperti di gambar ini ya. Dari mulai jerawat kalau kulitnya berminyak, flek ya pada umumnya pada kulit kering walau tidak semua ya, tapi lebih banyak pada kulit kering flek itu. Dan kerut-kerutan ya, ini semua uh, keluhan yang sering kita dapati pada pasien yang datang ke klinik kecantikan ya. Uh, kembali lagi di Indonesia ini banyak sekali peredaran uh, kosmetik maupun Uh, sebenarnya obat tapi beredar bebas ya sehingga pemakaiannya tidak terkontrol yang justru akhirnya pada saat pertama dipakai mungkin kulit lebih bagus tapi penggunaan jangka panjang dan tidak terkontrol oleh dokter dapat mengakibatkan flek malah timbul lebih cepat dan lebih banyak ya akibatnya banyak sekali pasien-pasien daerah pipinya ini terjadi melasma yang sulit diobati ya okay, Next, Nah, ini selama pandemi masalah-masalah kulit yang sering kita temui salah satunya dermatitis ya. Jadi ini dia pakai masker di sininya jadi merah ya. Kenapa sih bisa begitu? Tergantung bahan maskernya juga. Kalau bahan maskernya agak kasar, akibatnya bisa mengiritasi kulit wajah. Kemudian bahan maskernya tidak menyerap keringat kan ya, tidak menyerap kelembapan. Akhirnya Kulit bisa tumbuh jerawat karena banyak pori-pori yang tersumbat oleh komedo-komedo. Ya, nah apa yang bisa kita anjurkan? Ya kalau seperti ini, kalau ditanya pengobatannya balik lagi sesuai dengan kelainannya. Kalau terjadi dermatitis atau disebut alergi atau disebut eksim itu kita obati obat-obat uh, uh, alergi ya, dengan uh, krim steroid dan sebagainya. Kalau datangnya dengan masni atau sebutannya untuk ma apa jerawat akibat pemakaian masker itu juga kita masuk dengan pengobatan jerawat yang seperti biasa. Jadi kalau pengobatan tidak ada perubahan tapi kasus-kasus seperti ini lebih banyak di masa pandemi ya sehubungan dengan jenis bahan masker yang dipakai dan berapa sering masker itu diganti karena menyangkut kebersihan dari si masker tersebut yang menempel pada wajah pasien. Ya, jadi dianjurkan mencuci muka sehari dua kali setelah pemakaian masker. Ya, jadi kalau bisa pakai masker sebaiknya ya kulit wajah dibersihkan. Oke. Ini juga ya timbul iritasi-iritasi akibat masker nih ini. Oke lanjut. Nah, kembali lagi ke facial aging yang saya jelaskan tadi, kita tidak bisa hanya membereskan kulit bagian luar karena di dalamnya proses penuaan ini juga menyangkut perubahan letak dari jaringan lemak yang ada di bawah kulit. Begitu juga terjadi pergeseran atau pengurangan dari jaringan-jaringan lemak ya malah turun ke bawah ini sehingga orang yang menua biasanya sini lebih kendur ya penipisan epidermis itu yang bisa kita atasi dengan chemical peeling ya justru jangan khawatir bahwa chemical peeling itu akan menipiskan kulit tidak ya banyak jurnal membuktikan dengan pengelupasan kulit yang terkontrol justru akan dihasilkan kulit yang lebih tebal ya kulit yang sehat tentunya bukan kulit yang kusam atau kulit dengan sel kulit mati yang menebal Oke. Okay. Nah, dengan chemical peeling atau pemakaian krim yang diberikan oleh dokter di rumah itu juga akan meningkatkan kelembapannya kembali, ya. Kolagen dan elastin ditingkatkan. Nah, yang kita tidak bisa rubah adalah ini, fat, pengurangan fat, redistribusi fat dan adanya smash laxity atau ini jaringan eh, sambungan dari otot ke kulit, ya. Nah, ini yang ditarget oleh terapi Haifu, yang saat ini nah. mungkin peserta udah pada sering dengar, apa sih Haifu, Haifu ya, itu High Intensity Focus Ultrasound itu di tujuannya adalah untuk mengencangkan kulit, terutama di bagian otot ya nah, kalau kontraksi otot sudah berlebih mau tidak mau, pengobatannya dengan uh, injeksi botox ya oke okay lanjut kalau resorpsi tulang kita tidak bisa apa-apakan ya. Nah ini treatment kecantikan yang sering dilakukan di klinik-klinik ya, -klinik, yaitu treatment dua minggu sekali dianjurkan ya. Di masa pandemi ini banyak juga yang kita jadwalkan untuk datang tiga minggu sampai satu bulan sekali tergantung keadaan ya, tergantung jadwal appointment juga dari macam-macam Treatment biasanya kita sudah kelompokkan untuk pengatas, apa, mengatasi keluhan jerawat, mengatasi keluhan flek, mengatasi keluhan kulit uh, menua itu masing-masing sudah ada paketnya dan kita pilihkan yang paling uh, efisien dan uh, singkat waktunya. Ya, mulai dari medical billing, skin booster ini penyuntikan vitamin dan hyaluronic acid atau prekursor dari kolagen untuk menambah jaringan di bawah kulit ya persis di uh, kulit yang bawah gitu. Andiac laser biasanya kita gunakan untuk mengatasi keluhan uh, pigment, botok injeksi untuk mengatasi kerut-kerut ya, IPL untuk menambah glowing serta merangsang permajaan kulit, menambah jaringan kolagen elastin ya. Sedangkan HIFU khususnya tadi dia ke smash tujuannya jadi untuk mengencangkan otot-otot wajah ya. Nah, dermapen biasanya untuk acne scar atau kulit yang ingin lebih glowing, lebih putih. Nah, itu kita masukkan vitamin menggunakan alat yang disebut dermapen ya, jarum kecil-kecil yang dijalankan dengan mesin yang kecil juga ya. Nah, terus di saat pandemi ini ternyata penyuntikan vitamin C di klinik mengalami peningkatan karena apa diketahui dalam penanganan COVID-19, injeksi vitamin C bermanfaat ya, apabila diberikan pada saat awal-awal si pasien terkena COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 adalah penyakit virus yang harusnya, tanpa obat, dia juga bisa sembuh, asalkan badan kita mempunyai imun sistem yang baik. Ya, jadi uh, skin glow injection atau vitamin C injection, ada juga vitamin B dengan vitamin C injection di klinik itu sangat diminati, uh, ya. Karena selain untuk perawatan kulit juga dia ternyata menjaga imunitas tubuh. Ya, selain itu kita juga ada tarik benang, ya. Kalau udah uh, terlalu kendur, alat-alat uh, sudah tidak mampu memberikan hasil yang cukup, makanya kita adakan tarik benang ini juga Nah, selain perawatan oleh dokter, tentunya kita kombinasi karena orang yang datang ke klinik kecantikan juga biasanya ingin merawat kulitnya dan mendapatkan relaksasi. Nah, di estetoderma kita lakukan facial dengan pemakaian for in one jet terapi. Jadi, mulai di mikrodermabrasi, di elektroporasi untuk memasukkan vitamin atau serum ke dalam kulit yang lebih baik ya, dengan penyinaran PDT atau photodynamic therapy, ah dan Uh, Ozon terapi juga, ya. Kemudian ada uh, treatment yang disebut dengan face fitness. Uh, alat ini justru mengkontraksikan secara pasif otot kita, ya. Jadi tanpa kita gerakan, ototnya justru dibantu dengan mesin untuk digerakkan kembali sehingga menjaga kontraksi uh, otot tetap baik, ya. Gunanya untuk mencegah uh, kulit kendur atau penuaan kulit ini. Selain itu ada radiofrekuensi. Alat ini menggunakan gelombang radio yang dapat meningkatkan suhu jaringan terutama di kulit. Tujuannya apa? Dengan peningkatan suhu jaringan sampai 40 derajat Celcius, maka kolagen di kulit yang sudah tua, kolagen-kolagen yang sudah rusak atau sebagian rusak itu akan dihilangkan ya. Dengan peningkatan suhu jaringan akan terjadi koagulasi kemudian Dipaksa kulit kita untuk membentuk kolagen uh, yang baru, ya. Jadi, uh, tujuan dari radiofrekuensi seperti itu, ya. Nah, treatment di rumah tentunya sangat mendukung uh, treatment yang ada di klinik, ya. Salah satunya dengan kosmetik, atau yang disebut obat yang diresepkan oleh dokter, ya. Biasanya mengandung, uh, mulai dari asam vitamin A, ya, vitamin C, niacinamide, dan banyak lagi bahan-bahan kosmetik. -bahan Selain uh, di rumah juga kita memberikan kosmetik ya yang sesuai dengan uh, jenis kulit si pasien. Oke. Lanjut. Nah, ini uh, foto tindakan-tindakan yang ada di klinik kami mulai dari facial treatment yang dikerjakan oleh skin therapist. Lanjut. Ini for in one jet terapi. Alatnya seperti ini, ini sedang di PDT pasiennya yang ini sedang di radio frekuensi alatnya seperti ini, jadi ada metal uh, ininya handpiece yang dijalankan ke kulit, di sana dia akan memasukkan gelombang radio dan di dalam kulit dirubah gelombang radio tersebut menjadi panas, ya meningkatkan suhu jaringan sampai 40 derajat celcius, di mana di suhu 40 derajat celcius itu akan terjadi koagulasi jaringan atau koagulasi protein kulit yang selanjutnya merangsang regenerasi kulit lebih lanjut. Lanjut. Nah, ini medical peeling kebetulan estetiderma termasuk satu-satunya klinik yang ekspertisnya di medical peeling. Jadi kita punya 13 macam cairan peeling untuk mengatasi berbagai keluhan kulit tadi mulai dari jerawat, flek, skin aging ya, seperti itu. Ini tindakannya cukup makan waktunya hanya uh, 5 sampai 10 menit ya. Dengan pembersihan paling lama uh, 20 menit. Oke. Okay. Ini alat VPL atau various pulse light yang dikenal dengan photo facial mungkin kalau peserta sering dengar ini salah satu yang ada di klinik kita juga. Yang sebelah kanan ini laser ya, jadi treatment laser mulai dari endiak laser untuk flek, CO2 laser untuk kelainan scar, ya, acne scar maupun pori-pori kulit yang ingin lebih kecil. Lanjut, dermapen ini yang tadi ya, memasukkan vitamin atau serum ke dalam kulit yang lebih dalam. Ya, penyuntikan botox. Ya, lanjut haifu ini alatnya ya yang mentarget smash atau e, ikatan antara kulit dengan otot lanjut nah ini contoh ya contoh semua mungkin pada tahu Sofia Lajuba termasuk artis yang cukup e, baik merawat kulitnya e, merawat wajahnya sehingga facial aging-nya bisa ditunda ya Nah, kelihatan dari konturnya, dari bibirnya. Ini semua bisa dikerjakan di klinik kecantikan, ya. Dari alis dan sebagainya. Ini semua tindakan-tindakan yang saling berketerkaitan satu dengan lain, ya, untuk menghasilkan kulit yang kita inginkan, ya. Nah, ini contoh ya, pasien yang belum perawatan setelah kita rawat sekitar ini memakan waktu sekitar satu sampai tiga bulan dengan apa uh, tadi yang udah kita tampilkan ya mulai dari medical peeling pemakaian cosmeceutical ya dan kombinasi dengan beberapa alat ya baik uh, IPL dan laser biasanya lanjut nah ini kalau uh, kulitnya kering, kusam, ya pengen lebih glowing. Biasanya cowok metropolis sekarang juga banyak yang merawat kulit, ya pengennya lebih kinclong. Nah ini biasanya kita lakukan perawatan IPL tanpa sakit, ya tanpa downtime, jadi tidak ada pengerusakan kulit terlebih dahulu, tapi kulitnya immediate glowing bisa dilihat karena alat tersebut juga mentarget uh, pigmen yang ada di kulit kita. Lanjut. Nah ini hiperpigmentasi ya yang sering banyak kita temuin di Indonesia karena mataharinya cukup panas nah, kulit yang tidak terlindungi dari sinar matahari akibatnya timbul flek ini bisa diatasi dengan pemakaian kosmeseutikal, medical peeling dan sekarang kalau mau lebih cepat bisa dibantu dengan endia laser ya Oke. lanjut ini juga contoh dari pasien hiperpigmentasi yang kita atasi kira-kira butuh waktu sampai 1 sampai 2 bulan. Lanjut. Ini jerawat ya, jerawat merupakan salah satu uh, unggulan treatment juga di klinik kita. Jadi biasanya untuk mengatasi jerawat ini uh, kita kombinasikan antara cosmeceutical dan medical peeling ya. bisa dibantu dengan IPL terus biasanya butuh waktu 1 sampai 2 bulan. Oke. Lanjut. Ini juga jerawat ya, sebelum dan sesudah. Lanjut. Nah, penutup. Esteti Derma siap menangani pasien dengan keluhan kulit estetik terutama aging skin, pigmentasi dan jerawat ya. Begitu juga dengan kulit yang tanpa kelainan. Biasanya datang untuk meremajakan kulitnya. Di kulit sehat tetap bisa dirawat. Selalu menjalankan protokol kesehatan seperti yang sudah saya paparkan tadi. Treatment biasanya kita anjurkan dua minggu sekali dan butuh waktu sekitar 2-4 bulan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan biasanya selalu dilakukan konsultasi terlebih dahulu baik telekonsultasi maupun langsung oleh dokter dan dilakukan nah, dibantu nah, juga nah. oleh skin terapis yang profesional. Ah, estetiderma sendiri sudah teruji sekitar 24 tahun kami ada di Indonesia. Baik dari segi produk kosmetik maupun kosmetikal yang tersebar tidak hanya di klinik estetiderma. Ya, kami sendiri memiliki outlet klinik sekitar total 12 klinik saat ini. Oke, lanjut. Nah, itu. Itu saja mungkin paparan dari saya. Terima kasih, Dokter Dian. Saya kembalikan. Baik, Dokter Dokter Lisa sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali pemaparannya. Untuk selanjutnya kami akan membacakan open mic ya. Kami akan open mic dan open kamera bagi yang untuk tiga pertanyaan Yang pertanyaan pertama dari Ibu Supi Trianania, uh, silakan Ibu Supi untuk open mic dan open kamera. Ibu Supi, kalau Ibu Supi tidak berkenan, kami akan tidak berkenan open mic dan open kamera akan kami bacakan, Ibu. Iya, maaf. Tadi lagi itu. Halo, Dok. Silakan, Ibu. Ibu pipinya atau kita bacakan aja ya? Boleh, Dok. Waktu. Oke, terima kasih. Itu maksudnya. Baik, pertanyaannya, saat pandemi COVID-19 ini, kita kan sering mendengar diharuskan untuk berjemur di bawah matahari untuk mendapatkan vitamin D dan mendapatkan manfaat sinar ultraviolet. Tetapi mungkin beberapa efek yang kita dapatkan adalah kulit kita agak menjadi kecoklatan, yang kurang nyaman apabila keco kecoklatan tersebut tidak merata, dan bahkan cenderung seperti terbakar. Padahal kita sudah menggunakan sunblock, pakaian tertutup. Yang saya tanyakan, bagaimana perawatannya dok, dan pencegahannya agar kulit kita tetap cantik? Demikian dokter. Okay. Ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Pipi. Terima kasih Dokter Dian. Saya coba jawab ya Dok ya. Jadi memang benar dianjurkan untuk melakukan uh, jemur uh, untuk menambah kadar vitamin D dalam uh, tubuh kita. Karena diketahui vitamin D itu dibantu untuk diproduksi di kulit ya menjadi aktif dengan paparan sinar matahari. Namun sayangnya memang kulit kita kulit orang Indonesia itu tipe kulit 4 sampai5 kebanyakan kalau kena matahari bukan merah tapi coklat ya karena kita mengandung uh, pigmen eumelanin uh, ya jadi saran saya adalah kembali lagi kalau uh, jemur jangan mukanya ya kan Nah tapi masalahnya kalau buat uh, kaum perempuan itu mau jemuran buka baju kan nggak mungkin ya Bu Gitu. Jadi uh, tetap kalau menurut literatur yang saya baca ya disarankan uh, kita bisa suplementasi vitamin D ini selain dari berjemur tadi karena menurut beberapa penelitian kalau kita berjemur uh, tidak tepat itu kemungkinan untuk meningkatkan vitamin D juga belum tentu terjadi ya. Jadi saran saya adalah tetap perhatikan jam berapa kita berjemur. Disarankan berdasarkan banyaknya literatur yang pro dan kontra itu jam sembilanan, ya jam sembilan sampai jam sepuluh itu waktu yang baik untuk mendapatkan sinar UVB. Sedangkan sinar UVA yang dari jam tujuh pagi sudah muncul itu yang lebih bertanggung jawab terhadap proses penuaan kulit, gitu. Jadi, bagaimana merawat kulit yang sudah terlanjur coklat akibat berjemur ini? Ya, nomor satu memang, kalau kita misalnya mau berjemur supaya vitamin D-nya keluar atau aktif, itu nggak bisa pakai sunblock sebenarnya, ya kan? Jadi, yang bisa kita lakukan setelah berjemurnya, kita lakukan pemberian topikal krem atau lotion yang mengandung antioksidan atau vitamin C yaitu masih bisa diberikan. Terus selain dari uh, luar juga biasanya kita konsumsi antioksidan dari dalam ya yang untuk mencegah pembentukan pigmen juga. Contohnya apa? Ya sekarang zamannya Covid banyak orang disuruh minum uh, N-acetylcysteine kalau para peserta pernah dengar ya. Uh, flumusil itu yang sempat heboh kan ya. Nah, itu prekursor dari glutathione ya enzim yang untuk mencegah terbentuknya pigmen melanin di kulit kita ya mungkin kalau yang sering ke klinik tuh ada yang suntik glutathione lah ya gitu untuk memutihkan ya jadi sebenarnya dengan konsumsi N-acetylcysteine itu kita juga menjaga kulit tetap putih sebenarnya gitu karena glutathione sendiri tidak mungkin dikonsumsi secara oral karena penyerapannya tidak baik seperti itu dok. Nah untuk perawatannya tadi kalau sudah terjadi coklat yang mau nggak mau ya bisa kita tunggu sampai sel kulit paling luarnya terkelupas atau datang ke klinik dengan bantuan chemical peeling atau medical peeling yang ada di klinik klinik kecantikan. Ya itu bisa mengangkat sel kulit mati yang sudah mengandung pigmen. Nah untuk pencegahannya kembali tadi pakai lotion atau krem yang mengandung vitamin-vitamin untuk mencegah terjadinya pembentukan pigmen serta suplementasi yang tadi saya sebutkan itu dok mungkin jawaban saya terima kasih baik dokter terima kasih jawabannya jelas dan sangat bermanfaat kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dengan ibu Vita eh, Ibu Vita, silakan open mic dan open kamera ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan Ibu Vita. Ya terima kasih dok. Ya terima kasih dok. dok. Ya. ya, ya. Kasih, dok. ya. Oh, sa saya cuma mau nanya, se sejak saya pakai masker kan saya jerawatan full, pas saya jerawatan hmm. meskipun sudah dibersihkan. Terus susah bekas jerawatnya itu susah hilang gitu loh dok okay. mungkin karena faktor usia juga itu um, perawatannya gimana dok ya saya beli yang di skincare skincare yang di apa yang biasa digunakan tuh lama banget gitu oke okay. terima kasih dok ya terima kasih Mungkin Bu Vita kalau dibilang faktor usia harusnya eh, enggak ya karena jerawat itu umumnya terjadi di saat-saat remaja ya tidak menetap sampai ke usia dewasa harusnya. Kalau sampai usia dewasa istilahnya jerawat yang timbul di atas usia 25 tahun ke atas itu umumnya berkaitan dengan kadar hormonal dalam tubuh kita ya. Jadi mungkin Bu Vita sebelum memakai masker apa pernah berjerawat juga? tidak pernah dok oh tidak pernah mm -mm. tapi ini uh, yang saya tanyakan tuh bekas jerawatnya sulit hilang gitu loh baik uh, padahal saya sudah melakukan uh, apa skincare pakai skincare tapi sulit hilang makanya apa karena faktor usia gitu oh oke okay. ya jadi kembali lagi masker ini karena menutup ya karena menutup uh, area wajah kita di mana pori-pori itu harusnya kan bisa Terbuka ya, dia keluar minyaknya sehingga ada sirkulasi tetap. Nah, ketika kita ketutup, itu memang komedo-komedo akhirnya bisa menjadi jerawat, ya, menjadi inflamasi, sehingga berbekas tadi, ya. Nah, apabila sudah berbekas, mau tidak mau jalan satu-satunya harus kulitnya dikupas. Diganti ya, dengan apa memang? Kalau dengan obat-obat jerawat yang beredar di pasaran, kan itu disebut kosmetik. Umumnya tidak bisa e, mengelupaskan kulit gitu. Nah, sedangkan kosmetik atau obat yang diresepkan dokter itu biasanya bisa diresepkan seperti asam vitamin A yang ada di dalam krim malam. Ya, krim malam dokter itu gunanya apa? Itu yang bekas-bekasnya tadi, dia harus dikupas. Karena kalau cuma pakai krim jerawat, krim uh, perawatan di luaran itu biasanya pelembapan doang. Sedangkan bekasnya ini mau nggak mau harus dikupas. Jadi saran saya kalau untuk bekas jerawatnya sebaiknya bisa datang ke klinik ya satu dua kali untuk dilakukan uh, chemical peeling tadi dan selanjutnya di rumah memakai krim yang diresepkan dokter. Selanjutnya ketika kita pakai masker hindari pemakaian uh, base makeup atau foundation atau sunblock yang berlebihan. Karena dengan adanya base foundation, sunblock yang berlebihan ditutup lagi masker, jerawatnya bakal timbul-timbul lagi. Itu, Mbak Vita. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih dok. Ya. Oke, terima kasih Mbak Vita atas pertanyaannya dan Dokter Lisa ya. atas jawabannya. Selanjutnya E, pertanyaan dari Ibu Velia. Ibu, Velia Ibu Putih Velia Ibu Putih Velia Dipersilakan open mic dan open Silakan. Ya, terima Silakan uh, Ini mau menanyakan yang pertama itu kan uh, Kalau suntikan vitamin C Kan sekarang banyak ya uh, Buat uh, mempersehat kulit wajah gitu kan iya. vitamin C Itu uh, apakah Benar buat mencerahkan atau memutihkan terus efek jangka panjang dan jangka pendeknya gimana untuk yang kedua ini kan saya berusia 23 tahun terus mungkin agak sama juga pertanyaannya sejak awal tahun 2021 ini kan karena kita corona jadi pakai masker terus kan ya jadi uh, jerawatan itu muncul terus nggak berhenti kayak udah udah beres datang lagi datang lagi kayak gitu kan ini mungkin udah nyampe 9 bulanan terus abis itu uh, saya saya bingung karena kalau teman-teman saya kan kayak mereka ngerti Oh, saya jerawatan kalau saya makan ini, misalnya gitu. Nah, saya bingung, penyebabnya itu apa? Apakah karena emang skincare atau emang makanan saya, atau gimana? Nah, untuk mengetahui penyebab uh, jerawatnya itu gimana, terus apakah ada saran, uh, kayak kebiasaan apa yang harus saya hentikan, atau kebiasaan apa yang harus saya lakukan, makanan apa yang uh, bagus untuk uh, merawat kulit yang berjerawat, kayak gitu. Oke, okay. terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih. Oke, saya jawab ya, Dokter Dian. Oke, jadi suntikan vitamin C uh, itu memang uh, tidak jangka panjang karena vitamin C hmm. hanya sementara berada dalam peredaran darah, ya, dan dia tidak lama akan uh, dikeluarkan kelebihan yang tidak dibutuhkan. Jadi kapan uh, kita lakukan penyuntikan vitamin C itu? Salah satu indikasi yang utama adalah peningkatan imunitas tubuh, ya. Jadi kalau kita kecapean, kita lagi zaman covid begini, dan kita berasa mau flu, itu vitamin C akan sangat uh, memberikan hasil. Mm -hmm. Nah, sedangkan penyuntikan fit C yang akhirnya dapat memutihkan kulit itu uh, ditemukan kemudian, ya. Jadi sebenarnya waktu fit C dibuat injeksi itu bukan untuk uh, memutihkan kulit, tapi ternyata efek sampingnya eh terjadi putih lebih putih kulitnya karena di dalam pembentukan pigmen melanin salah satunya yang menghambat pembentukannya adalah vitamin C selain glutathione tadi ya jadi kalau mau tanya uh, suntik vit C untuk memutihkan bagaimana itu harus dilakukan secara kontinu ya seminggu sekali atau dua minggu sekali nanti efeknya apakah kalau kita udah nggak suntik terus bisa uh, lebih hitam lagi kulitnya iya Ya, karena kita kan benda hidup, ya, terus di dalam tubuh kita terjadi uh, proses metabolisme. Jadi, uh, fitsia tidak akan stay di dalam tubuh kita dalam jangka waktu panjang, ya. Nah, efek samping yang perlu diperhatikan apabila kita punya riwayat batu ginjal, karena salah satu penyebab batu ginjal itu adalah pembentukan kalsium oksalat. Nah, salah satu efek samping dari vitamin C yang berlebih adalah dia disimpan di ginjal dalam bentuk kalsium oksalat tadi. Jadi kalau si pasien punya riwayat itu biasanya dokter sebelum melakukan suntikan akan melakukan anamnesis ya. Apakah ada riwayat seperti itu? Kalau nggak ada harusnya aman karena itu tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Kalau minum Fitset jangka panjang, Fitset kebanyakan tuh jadi kalsium oksalat nggak juga ya. Setiap orang punya genetik berbeda-beda dalam proses ini gitu. Nah, selain dari tadi fungsi ginjal yang harus diperhatikan juga pada pasien yang mengalami atau memiliki penyakit anemia, ya, terutama anemia hemolitik itu tidak juga dianjurkan untuk melakukan penyuntikan C secara kontinu. Jadi dua hal itu yang perlu diperhatikan, ya. Tapi karena pandemi COVID ini jadi Mungkin orang mencari penyuntikan fiksi untuk lebih ke imunitas. Nah, tadi tentang pertanyaan berikutnya, sejak pandemi jadi berjerawat, mungkin eh, mbaknya pakai make up nggak ya setiap hari? Uh, iya. Ya, mungkin itu yang harus dikurangin dalam hal ini foundation dan bedak padat karena itu udah keburu menutup pori-pori. Sedangkan terus kita tutup lagi dengan masker, masker ini tidak menyerap kelembapan kulit, ya. Jadi, kelembapan yang apa, hawa yang lembab itu tidak terserap. Akibatnya justru berefek ke penyumbatan pori-pori lagi. Jadi, saran yang saya bisa berikan adalah kurangi pemakaian make up, ya, dalam hal ini alas bedak, bedak padat gitu, supaya itu udah mengurangi kemungkinan terjadinya komedo. Yang kedua itu kalau ada waktu memang masker dibuka ketika kita sendiri supaya hawanya tetap uh, bagus sirkulasi ke kulitnya ya Nah untuk bekas-bekasnya sama seperti pertanyaan yang tadi ya tetap harus dikupas kalau sudah terjadi jerawat nah pengobatan jerawat kembali lagi jerawat itu timbul apabila minyak berlebihan ditambah adanya kuman-kuman yang memang ada di permukaan kulit kita, ditambah sama kosmetik-kosmetik yang menumpuk di pori-pori kulit kita. Jadi itu semua harus dihindari supaya mencegah terjadinya jerawat kembali. Jadi saran saya kalau sekarang lagi pakai masker, mungkin bedak-bedak nggak usah pakai. Jadi pakainya apa? Serum fit C, serum niacinamide, ya, yang justru mencegah jerawat dan melindungi kulit dari sinar matahari itu uh, mungkin itu ya jawabannya sudah cukup. Uh, iya mbak. mau. Ibu Felia masih ada? Uh, iya mbak mau nanya lagi. Kalau yeah. misalnya untuk mengetahui kayak penyebab kita itu gimana ya mbak? Misalnya uh, saya kejerawat kalau makan kacang misalnya gitu atau uh, apakah makanan berpengaruh terhadap ini uh, imunitas jerawatnya Iya Ya, uh -uh. betul uh, Mbak Feli. Jadi makanan ada hubungannya dengan uh, pembentukan jerawat, ya. Terutama makanan-makanan yang bisa uh, memicu tadinya uh, asam lemak, ya. Jadi asam lemak akhirnya kalau kebanyakan itu jadi makanannya si uh, kuman P. Acnes yang memang secara uh, fisiologis ada di kulit kita. Jadi pada beberapa orang itu kalau kita makan telur misalnya atau makan udang ya atau makan yang manis-manis atau makan yang pedas-pedas itu bisa memicu terjadinya pembentukan jerawat baru ya. Jadi dulu itu masih pro dan kontra tapi bukti-bukti belakangan itu cukup mendukung bahwa ada beberapa jenis makanan yang pada orang-orang tertentu itu bisa memicu jerawat. Begitu Mbak. Jadi dihindari aja yang kelihatannya Mbak Feli uh, tiap kali saya makan itu kok jerawat saya keluar gitu ya. Nah itu dihindari. Hmm. Itu. Oke. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Baik, uh, terima kasih Dokter Dokter Lisa. Uh, karena berhubungan dengan waktu yang terbatas, kami hanya bisa membacakan tiga pertanyaan. Padahal pertanyaan masih banyak untuk Bapak-Ibu yang telah mengajukan pertanyaan, namun belum sempat kita sampaikan di forum ini, akan kita sampaikan melalui chat WA ke nomor WA masing-masing ya Bapak-Ibu, mohon mohon dipengerti dan dipahami untuk selanjutnya, akan kami sampaikan kesimpulan materi yang, kesatu, materi ke-1 eh, dari Dr. Dr. Liza Wijaya eh, bahwa di masa pandemi ini, tetap Penting untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit, walaupun kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Uh, jika kita akan melakukan perawatan kecantikan di klinik, kita harus smart memilih, uh, memilih klinik yang me memperlakukan protokol kesehatan, karena protokol kesehatan ini di masa pandemi sangat penting untuk kita sendiri dan untuk orang di sekitar kita, uh, di antaranya. Kalau untuk ke klinik, kita harus memperhatikan bagaimana ke, ke protokol kesehatan ruangan di klinik tersebut, e, misalnya sirkulasi udaranya, kemudian untuk personal yang ada di klinik tersebut, apakah sudah divaksin, apakah mereka sudah melakukan pemeriksaan swab test dan ke APD yang dipakai, kemudian kita juga memperhatikan bagaimana eh, keamanan kita sendiri sebagai pasien. Eh, adapun keluhan kulit yang terbanyak di Indonesia saat ini biasanya karena jerawat, hiperpigmentasi atau flek, kulit menua. Kemudian eh protokol kesehatan yang ketat di klinik tersebut sangat penting untuk melindungi pasien dokter maupun tenaga medis lainnya yang ada di klinik tersebut. Demikian kesimpulan materi ke-1. Uh, atas waktu dan kesempatan dari Dr. Lisa, kami sampaikan terima kasih. Uh, semoga uh, ilmu yang kita dapat sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan. Terima kasih, dokter terima, terima kasih semuanya. Terima kasih, dokter Selanjutnya, setelah kita juga sampai juga. pada ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Nurse Intan Widyananda Eskep. Beliau adalah seorang fashion model hijab. Materi kedua ini akan menampilkan tema tips penggunaan skincare dan makeup pada masa pandemi. Sebelum kita mulai, izinkan kami menyampaikan geografi Nurse Intan Widyananda. Nes Intan Widyananda lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1993. Dia lulusan dari Akper Pemda DKI Jakarta pada tahun 2014. Nes Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2017. Pengalaman bekerjanya saat ini beliau sebagai perawat kardiovaskuler di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Beliau ini sangat banyak memiliki sertifikatnya, sertifikat ya, sertifikat-sertifikatnya yang dimiliki antara lain salah satunya adalah taekwondo dan sertifikat yang tentang pegawai daruratan. Lain itu juga banyak sekali prestasi non akademik dan pengalaman-pengalaman lainnya. Untuk membersihkan waktu, kami persilakan Nes Intan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Dokter Dian. Assalamualaikum. Terima kasih, Dokter Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-ibu dan teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari Yankes DPR yang sudah mengajak saya untuk bisa bergabung di acara ini. Oke, langsung aja saya share screen. Apa sudah terlihat screen ya? Eh, keluar, saya oh, sebentar. Oke, jadi sebenarnya hari ini saya diminta oleh panitia untuk sharing sama teman-teman semua tentang, tentang tips makeup dan skincare di masa pandemik. Jadi, sebenarnya... Ini adalah lebih ke cerita saya, cerita saya yang pernah saya alami sampai dengan saat ini. Oke, sudah terlihat screen saya? Sudah. Ya, terima kasih Bu Warni. Sudah. Oke, sebentar. Jadi ini dia. Pengalaman saya awal pandemi itu saya breakout uh, uh, jadi saya ini semenjak pandemi dari tahun 2020 bulan Maret tahun lalu saya memang didelegasikan oleh rumah sakit saya untuk pegang ruang isolasi. Jadi sampai saat ini jadi udah satu setengah tahun nih saya pegang ruang isolasi nih. Jadi uh, ketika awal pandemi mungkin wajah saya juga kaget kali ya karena setiap hari kita harus menggunakan masker N95 eh uh, yang teman-teman semua tahu kalau pakai masker bedah biasa aja itu ngap banget ya. Tadi banyak yang jerawatan apalagi ketika pakai masker N95 yang uh, coverage lebih lebih berat dibandingkan masker biasa. Jadi saya sempat breakout nih, teman-teman. Ini bukan foto ya, ini video bisa saya bisa saya tunjukkan. Jadi ini awalnya waktu awal pandemik, dan ini sekarang wajahnya alhamdulillah sudah kembali seperti semula. Nah, karena saya uh, se sebenarnya Se Sependapat dengan Dokter Liz tadi ya, e, karena saya beranggapan bahwa skincare first, makeup second. Jadi apapun yang saya lakukan, saya lebih nyaman jika e, wajah saya itu e, sehat, sehat karena saya rawat karena skincare dibanding saya tutup dengan makeup gitu. Nah, saya sedikit ingin memberikan tips sama teman-teman semua tentang memilih skincare. Yang pertama kita harus ketahui dulu nih tipe kulit kita tuh seperti apa sih. Nanti kita akan bahas tentang tipe kulit, terus uh, beli sesuai dengan jenis kulit dan de dan dengan masalah kulit wajah saat ini. Jangan lupa skincare-nya tuh harus terdaftar BPOM karena kan yang kita tahu kan uh, saat ini tuh uh, yang bikin kita aman tuh apa sih? Ya BPOM. Jadi kalau ada skincare yang meng mengklaim bahwa produknya aman tapi tidak ada BPOM-nya, lebih baik ditinggalkan. Lalu perhatikan komposisi produknya. Jangan sampai ada yang Uh, ada kandungan-kandungan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon dan lain-lain. Terus jangan memakai, jangan termakan sama iklan. Uh, banyak banget kan yang iklan yang instan gitu ya. Kalau saya lebih memilih pelan-pelan uh, gitu, maksudnya uh, benar berprogres tapi tidak langsung instan bisa memutihkan kulit dan lain-lain. Karena saya kurang percaya dengan produknya seperti itu. Selanjutnya. Ini tadi dia yang saya bilang teman-teman uh, semua kenali dulu nih jenis kulitnya seperti apa. Jadi yang kita tahu kalau kita tuh punya normal skin. Kalau saya kebetulan uh, normal to dry skin. Jadi uh, kulit saya sedikit kering, tapi sebenarnya masih dalam tahap normal. Lalu juga ada yang oily skin, ada yang combination. Nah kalau yang combination ini yang paling sering di Eh, ditemui nih ya di wanita-wanita Indonesia. Kenapa? Karena uh, dia di t-zone, di bagian t-zone yang seperti kita tahu, dagu, hidung, dan eh uh, dahi itu paling banyak memproduksi jaringan minyak. Jadi, di t-zone tuh biasanya uh, kita kalau kalau make up atau segala macam pasti di sininya lebih cepat keringetan dulu dan lain-lain. Jadi kalau ada yang ngerasa seperti itu kulit wajahnya berarti memiliki kombinasi kombinasi skin. Lalu atau sensitif skin kok belum apa-apa, belum pakai apa-apa mukanya udah merah baru pakai misalnya baru baru pakai facial wash tapi mukanya gatel dan lain-lain itu berarti teman-teman semua memiliki kulit yang sensitif. Nah, lalu Sebenarnya, tahapan skincare rutin yang tepat itu seperti apa sih? Jadi, teman-teman, kalau saya sesuai dengan yang sudah saya jalani selama ini, urutannya seperti ini: pertama, kita cleansing memakai facial wash, facial foam, dan lain-lain. Lalu, juga habis itu pakai toner. Nah, ini penting, teman-teman, untuk pakai tonernya. Jangan memakai toner, jangan digosok, gitu. Jadi, ketika pakai toner, biarkan dia tap, 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 gitu. Jadi, jangan digosok karena kenapa? Kalau teman-teman memiliki kulit yang sensitif atau kulit yang kering, itu bisa melukai lapisan permukaan kulit. Karena e, biasanya e, kandungan dari tuner itu dia bersifat asam. Jadi, ketika kita gosok begini, dia nanti e, akan luka kulitnya. Jadi, lebih baik kalau pakai tuner disemprot, lalu ditap tap biar dia meresap sendiri. Lalu serum, e, kalau saya pribadi, saat ini saya sedang menggunakan serum vitamin C dan serum kolagen. Tapi sebenarnya banyak banget sih serum yang bisa ibu-ibu uh, dan teman-teman semua gunakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi kalau kalau ada tips dari saya sebaiknya kalau seandainya memiliki kulit wajah yang ada jerawatnya, ada aknanya itu hindari menggunakan uh, serum vitamin C karena uh, biasanya selain selain dia nggak akan efektif serum vitamin C-nya uh, si aknenya akan semakin susah untuk dihilangkan gitu. Lalu pakai moisturizer, ini yang paling penting banget terutama buat kulit-kulit kering kayak kulit saya, lalu sunscreen ataupun krim malam pada malam hari. Tahapannya seperti itu. Nah, kalau tips memilih make up seperti apa nih? Tadi kalau Dr. Les bilang uh, saat pandemik uh, lebih baik uh, menggunakan tidak menggunakan make up gitu ya. Saya setuju sekali karena saya juga sehari-hari uh, biasanya saya lebih menggunakan uh, lebih bermain di bagian mata. Jadi saya biasanya hanya menggunakan uh, moisturizer lalu juga saya gunakan sunblock. Habis itu saya main digunakan di area mata, saya pasang alis, uh, maskara dan juga eyeliner, uh, ditambah soft lens misalnya gitu. Tapi saya tidak menggunakan fond foundation untuk sehari-hari. Tapi kalau terpaksa saya gunakan foundation, pilihlah foundation uh, yang tahan lama atau matte gitu pilih foundation yang tahan lama atau yang matte jangan yang uh, foundationnya jangan yang, yang flawless kenapa karena pada uh, pas, uh, foundation flawless itu dia bisa menempel di permukaan masker dan membuat justru nanti kalau kita buka masker jelek gitu ya mukanya jadi jadi belang gitu jadi cemong kalau bahasa kita sehari harinya nah terus saya juga punya tips nih buat teman teman yang um, tapi saya punya yang foundationnya foundation, foundation uh, ini uh, flawless nggak punya foundationnya isok okay juga sebenarnya cuman uh, bisa disiapkan dengan menggunakan tisu. jadi uh, ambil selembar tisu, sebentar ya seperti ini nah terus abis kita pakai habis kita pakai foundation kan ada tuh si uh, apa namanya uh, sponge foundationnya ya ini bisa dimasukkan ke tisu seperti ini, lalu di-tap-tap ditap seperti ini. Nah, ini habis pakai foundation, fungsinya untuk apa? Dia untuk menyerap uh, menyerap sisa-sisa minyak yang ada dari makeup tersebut. Jadi nantinya uh, foundation-nya akan lebih matte dan tahan lama, dan dia juga nggak master transfer gitu. Jadi saya dapat tipsnya dari salah satu MUA ritonga. Lalu selanjutnya gunakan lipstik yang juga no, atau no transfer lips. Nah, inilah kendalanya. Kalau karena kan eh, lipstik yang matte itu biasanya eh, ini ya, Ibu-ibu, dia itu apa namanya bisa bikin kulit, eh, kulit bibirnya lebih kering gitu. Nah, kalau saya biasa biasanya saya siasati dengan menggunakan eh, lip liner dulu sebelumnya atau saya gunakan eh, Uh, apa nggak uh, boleh nyebut merek ya <laughs> saya gunakan uh, pelembab dulu lah gitu ya lip balm baru saya gunakan uh, lip matte yang biasa saya pakai gitu lalu gunakan highlighter atau blush on di bagian pipi atas aja gitu jadi kalau misalnya karena sekarang lagi pandemik jangan gunakan masker kayak yang saya gunakan nih kalau ini kan saya uh, dandan untuk kebutuhan foto ya kalau kalau seandainya untuk sehari-hari lebih baik gunakan di ujung-ujung aja gitu. Jadi jangan ke seluruh muka karena nanti kalau pakainya kayak gini dia uh, akan uh, ketika kita pakai masker, kita buka masker nih, ini akan belang banyak-banyak bekas-bekas masker di sininya. Nah, kayak tadi terus selanjutnya kayak tadi saya bilang pertegas di bagian mata, alis, eyeliner dan bulu mata kalau jika perlu. Kalau saya pribadi saya Menggunakan maskara dibanding bulu mata, lalu aplikasikan spray untuk mengunci make up ini yang penting. Jadi, kalau ibu-ibu uh, atau teman-teman semua pergi ke ada setting spray, nggak gitu. Kalau saya selalu membawa setting spray ini kemana-mana, memang jadi kalau seandainya habis make up, saya selalu semprot tuh si setting spray-nya uh, supaya nantinya makeup saya akan lebih matte dan uh, dia nggak apa ya kalau kita bilang itu seharian tuh dia jadinya nggak ngegeser gitu nggak ngekerek nah itu pentingnya menggunakan setting spray selanjutnya ganti masker tiap 4 jam sekali Kayak, tadi kita juga udah tahu dari kita simak bahwa eh, sekarang lagi pandemi banyak banget yang akne mask kan nah mengganti masker tiap 4 jam sekali eh, itu salah satu tips ataupun trik mengurangi eh, akne akibat penggunaan eh, makeup ataupun penggunaan masker Lalu yang yang paling penting juga jangan lupa bersihkan wajah dengan makeup removal dan facial wash. Jadi kalau memang kita punya effort untuk make up di saat pandemi, kita juga punya harus punya effort lebih untuk membersihkan wajah kita lebih sering gitu. Kalau saya biasanya saya rajin touch up ibu-ibu. Jadi biasanya kalau misalnya saya sholat eh, suh, zuhur nih, habis sholat zuhur tuh kan kita uduh, nih. begitu itu saya suka cuci muka nanti setelah itu saya make up lagi, saya touch up lagi. Itu nanti kalau habis asar saya cuci muka lagi, saya make up lagi. Memang mungkin agak ribet dan butuh waktu, tapi punya, saya punya egois nih sama diri saya, saya mau tetap terlihat cantik dengan make up. Tapi saya juga nggak boleh egois juga karena kulit wajah saya bisa rusak kalau saya sering menggunakan makeup. Jadi saya selalu membersihkan wajah saya dengan facial wash uh, uh, setiap saya habis sholat gitu, kalau lagi di luar, misalnya habis zuhur, saya uh, bersihkan wajah, habis nanti saya pakai makeup lagi, seperti itu nah, ini dia uh, contoh buktinya tahril ini foto saya ketika lagi di dan ini setelah dinas, ini saya menggunakan masker N95 kurang lebih sekitar 6 jam uh, pada saat saya shift jadi sebelum saya pakai masker memang sengaja saya foto, ini saya hanya menggunakan sunblock, uh, alis dan juga uh, lip, lipstick lip matte dan sedikit pakai blush on memang ini, nah ini setelah, setelah F95 terlihat banyak kerut-kerut. Pakai -kerut. 95 banyak sekali bekas-bekas. Ini di bagian pinggir mata pasti lecet Nah ini biasanya effort saya di sini nih kalau habis selesai dinas saya selalu kompres uh, ataupun gunakan moisturizer lebih banyak di bagian sekitar bawah mata. Nah, biasanya ini yang paling sering banget uh, luka itu. Nah, palingan kalau dari saya sih itu aja sih tips make uh, makeup dan juga skincare yang bisa saya sharing. Mungkin saya nantinya akan lebih banyak tanya jawab sama ibu-ibu dan kakak-kakak semua gitu ya. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Intan Widyananda atas sharing ilmunya sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali bagi kita. Eh uh, Bu Intan, eh, boleh kita nanya sedikit nih Bu sebelum mulai ke pertanyaannya. Oh, Bu yang terdiam silakan. Uh, ya. Bu Intan kan tenaga kesehatan ya. Uh, oh. gi gimana ceritanya bisa jadi influencer Bu? <laughs> Maaf ini men keluar jalur. <laughs> jadi influencer. Oh, nggak apa-apa Dokter Dian. Jadi jadi gini Dok, sebenarnya dari awal tahun 2014 itu kan tadi kalau dilihat dari CV saya, saya memang saya mantan atlet uh, taekwondo tingkat uh, junior di Jakarta ya, saya udah sampai uh, DKI Jakarta waktu itu. Jadi memang sedikit tomboy dan sama sekali tidak tidak memperhatikan penampilan gitu. Nah, sampai akhirnya tahun 2014 saya ditawarkan untuk mengikuti ajang Putri Kebaya Indonesia. Waktu itu saya belum memakai jilbab, jadi masih pakai kebaya-kebaya seksi gitu. Nah, setelah itu inner circle saya bertambah sampai akhirnya tahun 2015 saya menggunakan hijab, Uh, dan saya menang salah satu kontes uh, uh, make up dari uh, umroh bersama dengan salah satu brand ternama gitu. Nah habis itu barulah uh, connecting atau inner circle saya uh, uh, terbuka tuh dokter. Jadi sebelum saya jadi perawat, ketika saya masih kuliah memang saya sudah mengguluti dunia modeling dan juga foto shoot dan lain-lain. Gitu. Jadi awalnya dari situ sih. Ya, yep. oke, okay. baik. Uh, Ibu Intan, nanti sudah ada pertanyaan? Eh uh, Bu Intan, kita pertanyakan sampaikan pertanyaan yang ke-1 ya, Ibu. Ya, yeah, ya, yeah, uh, silakan atas nama Ibu Eni. Ibu Eni bisa open mic dan open kamera, Ibu? Ibu Eni ada? Halo, Ibu Eni. <laughs> Belum, uh, kalau ini ya kalau belum ada. Ya, kita bacakan aja ya. Pertanyaannya, Ibu Eni, uh, bagaimana caranya agar kita tidak ketergantungan produk skincare? Jadi, jika berhenti, tidak terjadi breakout. Terima kasih, silakan Oke. Ibu Intan. Ya terima kasih, Ibu Eni, atas pertanyaannya. Jadi, uh, Dokter Dian dan Ibu-Ibu semua sebenarnya kalau seandainya dibilang bagaimana caranya tidak tergantungan skincare gitu ya. Sebenarnya skincare yang bagus itu memang tidak membuat ketergantungan. Yang pertama itu, yang kedua, uh, kalau skincare menurut terga, balik lagi nih ke diri masing-masing. Kalau menurut saya atau Pandangan saya, skincare itu adalah kebutuhan. Kebutuhan saya gitu, jadi saya memang setiap hari menggunakan skincare untuk kepentingan saya sendiri, untuk membuat kulit wajah saya lebih sehat dan lebih bagus. Gitu, jadi kalau seandainya ada yang pakai skincare, cuma untuk menghilangkan jerawat, contohnya mungkin. Uh, kalau seandainya, sama halnya seperti ini, ketika kita mukanya udah bagus nih, terus kita enggak menggunakan uh, sunblock lagi, gitu ya, terus kita kan kena panas-panasan, pasti kita akan item lagi dong, gitu kan. Jadi, uh, pasti akan belang lagi kulitnya. Jadi, sebenarnya skincare itu bukan masalah ketergantungan apa enggak, tapi lebih ke kita konsisten apa enggak sih menggunakan skincare, gitu. Karena yang bagus memang skincare itu digunakan harus konsisten dan ya. setiap ya, hari. Tapi kalau seandainya pakai skincare yang langsung langsung misalnya nih aku kulitnya agak sedikit gelap nih dokter Dian terus aku pakai skincare tiba-tiba aku langsung cerah banget yang benar-benar cerah terus aku berhenti pakai terus tiba-tiba gelap lagi gitu nah itu kemungkinan berarti ada kandungan skincare yang nggak benar gitu karena sesuatu yang instan tuh nggak nggak pernah ada yang bagusnya gitu jadi kalau saran aku jangan pakai satu produk skincare yang membuat kulit wajah kita instan langsung jereng gitu tapi yang bertahap itu justru yang bagus gitu. uh, itu dokter uh, selanjutnya pertanyaan dari ibu Dila silakan ibu Dila untuk open mic dan open kamera Mangga ibu Dila dipersilakan. Halo Ibu Dila, <laughs> Ibu Dila malu kayaknya nih dokter dia. <laughs> Baik, saya mau nanya uh, oh, untuk ada. Ibu Intan, <laughs> uh, ada nggak bahan skincare tertentu yang nggak boleh dicampur gitu? Misalnya kalau misalnya uh, dua skincare gitu kalau dicampur bisa bikin e, muka kita iritasi atau gimana gitu. baik, terima kasih. terima kasih, Budila setahu saya sih ada ya. mungkin nanti bisa dibantu dokter Liz untuk untuk bantu saya jawab ya karena kalau setahu saya memang ada ada beberapa ada beberapa step kandungan dari skincare tuh yang nggak bisa dicampur kalau dicampur dia bisa bikin wajah kita breakout ataupun bikin menambah adanya jerawat. Makanya kenapa kalau saya pakai skincare skincare dokter biasa ditanya sebelumnya pakai skincare apa? Karena itu biasanya mau lihat isi dari kandungannya. Setahu saya sih ada sih kayak uh, uh, kalau kalau Uh, saya lupa tapi kayaknya ada kayak Nia Sinema itu nggak boleh digabung sama apa itu ada sih cuma kalau untuk kandungannya apa-apa uh, mungkin nanti dokter lisa bisa bantu saya untuk menjawab <laughs> yang lebih expert di bidangnya <laughs> baik uh -huh. ibu dila bagaimana uh, baik terima kasih kepada bu intan uh, jawabannya bisa saya tangkap dengan baik. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih, Bu Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Warni. Ibu Warni, pertanyaannya ada tiga, ada berapa nih? Ada tiga pertanyaan pertanyaannya apakah pemakaian setting spray itu tidak membuat make up kita berantakan penting atau enggak terus paling baik make up atau krim itu bertahan berapa lama kalau Mbak Intan perawatan apa saja di klinik kecantikan perawatan apa saja di klinik kecantikan facial atau facial atau apa dalam menjaga kesehatan kulit wajahnya Terima kasih. Silakan dong. Ya. ya, terima kasih. Yang pertama, ini pertanyaannya bagaimana cara mengetahui tipe kulit kita ya? Apakah tipe itu sesuai dengan jenis kulit? Jadi, ya, tipe kulit itu sama-sama dengan jenis kulit. Kalau kalau saya tak cari tahunya gini, ibu, uh, ketika ibu Ibu lagi posisi nggak make up ketika mukanya polos gitu ya terus ibu beraktivitas biasanya ibu lebih lebih berminyak di bagian mana kulitnya gitu jadi kalau seandainya ibu habis beraktivitas sedikit langsung keluar minyak gitu ya langsung terlihat mukanya seperti berminyak mencilak gitu nah itu artinya mukanya ibu masuk dalam tipe kulit yang oily tapi kalau seandainya nih habis beraktivitas tapi kayaknya kok nggak ada nggak ada minyaknya ya gitu Nah, itu berarti mukanya masuk ke dalam uh, kondisi tipe yang dry atau kering. Tapi kalau seandainya habis beraktivitas hanya di bagian T-zone aja yang berminyak, berarti itu uh, dia kombinasi skin gitu. Nah, kalau saya memang uh, normal to dry. Jadi saya itu kalau beraktivitas enggak 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 uh, enggak berminyak, tapi uh, kalau seandainya berarti kita selama baru tuh keluar minyaknya. Jadi sebenarnya ke, ke, arah dry tapi kulit saya kulit kulit jenis-jenis kulit normal gitu. Jadi kalau kita tahu tipe kulit kita, kita bisa tahu juga kita beli make seperti apa atau beli skincare seperti apa jadi jangan sampai kalau wajah kita nih wajahnya berminyak nih terus kita pakai produk-produk make yang e, untuk kulit kering itu nanti akan jelek bu make upnya dan akan ngekrek ngekrek tuh apa ya bahasanya ya kalau bahasa MUA tuh dia akan jadi bergaris-garis banyak gitu. Nah itu karena kita salah memilih e, jenis dari make upnya sendiri gitu. Jadi kulit kulit wajah saya nih e, saya tipikal yang normal to dry gitu. Tapi saya pakainya untuk yang oily karena kandungan air di dalam makeup-nya itu berbeda-beda karena ketika saya pakai yang oily, oily itu kan pasti dia dibuatnya makeup-nya kandungan airnya sedikit. Nanti muka saya karena muka saya dry, saya kasih yang untuk untuk makeup oily, dia nanti akan jadi banyak garis-garis, Bu, akan ngekrek dan enggak uh, bagus deh makeup-nya kayak gitu. Jadi kalau kita tahu uh, tipe kulit apa, itu akan lebih mudah untuk kita memilih makeup ataupun skincare. Nah, selanjutnya, apakah pemakaian setting spray itu tidak membuat makeup kita berantakan? Jawabannya tidak. Karena kita, kita pakainya nih, Bu, ketika udah udah dalam udah selesai nih, selesai makeup, kita semprotkan setting spray-nya sekitar 5 cm dari uh, dari seginilah 5 cm dari wajah kita gitu. Nah, nanti ketika disemprotkan diamkan diamkan dia akan meresap nah itu dia yang akan mengunci make up kita jadi make upnya nggak akan berantakan dan matte met lalu oh. eh, apa lagi nih paling baik make bertahan berapa lama kalau menurut saya sih kalau make up jangan lebih dari eh, 4, sampai, 4 sampai 5 jam itu udah maksimal kalau buat saya jadi saya nggak pernah pakai make up lebih dari itu kalau uh, dulu pernah uh, waktu zaman-zamannya masih sering foto ya. Itu saya bisa make up sehari itu uh, dalam uh, 8 sampai dengan 10 jam dengan cahaya uh, lighting yang menyengat gitu ya. Nah, habis itu pasti muka saya akan breakout dan sedikit kasih satu. Nah, saya saya satunya. Kalau memang saya make up lebih dari empat jam, satu hari kemudiannya setidak, saya tidak menggunakan makeup dan saya menggunakan produk-produk uh, yang mengandung moisturizer. Bisa bisa dari misalnya kita maskeran gitu. Terus kita pokoknya seharian tuh mukanya diistirahatkan dulu deh gitu. Jadi jangan menggunakan makeup apa apa dulu. Nanti insya Allah dia akan balik lagi gitu. Terus yang terakhir. Perawatan apa aja biasanya? Kalau saya biasanya di uh, klinik kecantikan, saya lebih sering foto uh, facial ataupun PRP, um, uh, PRP ya uh, ataupun mikrodermabrasi gitu. Karena uh, jujur sebenarnya muka saya tidak bermasalah dengan acne, alhamdulillahnya, cuma. Kadang saya merasa kusam ataupun tidak cerah, gitu. Ketika saya tidak menggunakan makeup, jadi biasanya saya perawatannya, kalau di klinik kecantikan, lebih sering yang ke arah untuk brightening, seperti PRP ataupun photo facial ataupun mikrodermabrasi. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya, Ibu Warni uh, masih uh, kurang jelas sedikit tadi, kan? Katanya, yeah. kalau kita banyak aktivitas." Uh -huh. uh -huh kita bisa ciriin apakah kita keluar uh, minyak atau enggak. Nah, A -a. kalau kalau keringat itu apakah termasuk uh, minyak atau beda? Kalau hanya keluar keringat itu berarti apa? Kalau keringat beda, Bu. Jadi kalau seandainya tampak terlihatnya tuh kalau yang gampang ya, kalau Ibu seandainya uh, tanpa make up nih terus uh, Ibu misalnya beraktivitas sehari-hari terus udahnya Ibu ngaca di depan kaca, nanti Ibu lihat deh muka Ibu yang lebih Uh, apa ya, lebih glossy gitu, Bu? Lebih mencilaknya di bagian mana gitu? Kalau seandainya, oh, tiba-tiba semua mukanya glossy, bukan keringat ya, Bu? Glossy, minyak. Nah, ya, itu artinya berarti ibu kulitnya oily. Tapi, kalau seandainya ketika ibu lihat di cermin, uh, cuma di bagian T-zone gini doang yang... Uh, yang glossinya, berarti itu tipenya tipe kulit yang uh, kombinasi seperti itu, Ibu. Kalau hanya bukan berarti normal ya. Artinya, Iya, kenapa? Kalau hanya keringat berarti normal. Kalau hanya keringat berarti normal. Kalau seandainya okay. uh, Ibu tidak merasa habis aktivitas sudah merasa kulitnya glossy gitu ya, tidak 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 uh, licin gitu, tidak berminyak, berarti Ibu tipekal normal atau bisa jadi dry. Nah, untuk membandingin normal sama dry-nya kalau kulit dry biasanya dia ini, Bu, uh, apa ya? Dia kalau Ibu pegang agak sedikit kasar atau kalau seandainya diginiin pakai tangan gitu dia akan berbekas ada, ada ada bebekas gitu nah itu biasanya kulitnya dry tuh tapi kalau seandainya ibu gini dia nggak nggak ada bekasnya gitu ya berarti itu ibu kulitnya normal. Tuh. Baik terima kasih pencerahannya sama-sama sama ibu Warni. Baik terima kasih Bu Warni dan Bu Intan. Bu Intan tadi yang terkait dengan pertanyaan ibu Dila tentang percampuran bahan-bahan eh, skin, skincare Uh, sepertinya Dokter Liza mau menambahkan, Mangga dipersilakan Dokter Liza. Ya baik, terima kasih Dokter Dian. Izin menjawab ya Bu Intan boleh, uh, uh. Ya. Uh, uh. pencampuran bahan-bahan tadi. Mungkin yang perlu diperhatikan uh, adalah bahan-bahan yang diresepkan dokter atau kosmetseutikal sama kosmetik sedikit berbeda gitu. Jadi biasanya yang perlu diperhatikan kalau di dalam bahan kosmeceutical itu ada bahan yang mengelupaskan kulit. Nah, umumnya itu diberikannya pemakaian malam hari. Jadi dia biasanya tidak lazim dicampur dengan moisturizer atau sunblock pagi hari untuk menghindari efek samping dari pemakaian produk tersebut di pagi hari, gitu ya nah terus kalau misalnya bahan-bahan yang mengandung aha misalnya alfa hidroksi acid, itu juga uh, tidak lazim dicampur dengan misalnya uh, obat pengelupas lagi okay, jadi biasanya kalau dokter resepkan di pagi hari yang moisturizer malam harinya baru pengelupas gitu jadi Mungkin seperti itu. Kalau niacinamide, mungkin lebih banyak diberikan pagi hari karena dia salah satu antioksidan, sekaligus anti jerawat, sekaligus memutihkan. Gitu, dia bisa dipakai pagi hari, gitu ya. Jadi, dia punya efek antiinflamasi juga. Jadi, sekarang banyak sekali skincare yang kandungan utamanya adalah niacinamide dengan tujuan memutihkan. Itu relatif aman, gitu ya. Terima Itu kasih Dr. Lisa. Ya, terima kasih. Baik Dr. Lisa, terima kasih banyak. mas, uh, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Asnah Puspitasari, pertanyaannya, pertanyaan ke satu, Bagaimana cara perbaikin skin barrier yang tepat untuk gejala acne prone dan kulit kusam? Yang kedua, untuk exfoliating toner untuk kulit kusam apakah aman? Silakan Bu Intan. Terima kasih Dokter Dian. Terima kasih Bu Asna atas pertanyaannya. Kalau untuk eh, kalau menurut saya, se, se pengalaman saya tentang dunia skincare, Bu, kalau Ibu memiliki kulit yang Uh, kusam dan prone akne ya, prone itu uh, harus salah satu dulu yang diobati gitu kasannya ya harus salah satu dulu jadi uh, mungkin bisa akne prone dulu. Jadi si aknenya dihilangin dulu pakai skincare yang uh, akne dulu nanti kalau seandainya sudah bagus sudah aknenya sudah hilang baru uh, untuk kulit kusamnya baru uh, nanti pakai skincare skincare yang mengandung uh, brightening gitu. Nah, kalau seandainya Tuner apakah aman untuk kulit kusam? Kalau, exploit, kalau menurut saya aman, tapi jangan gunakan uh, terlalu sering. Jadi maksudnya terlalu sering uh, exploit, exploit. Liating itu nggak boleh digunakan setiap hari untuk uh, nggak cuma untuk muka tapi juga nggak uh, untuk badan ya. Misalnya kalau kita punya produk yang bisa membuat uh, kulit kita mengelupas, jangan gunakan uh, setiap hari, tapi cukup 3 sampai empat kali sehari atau seminggu dua kali aja gitu. Jadi buka, uh, kalau kalau digunakan setiap hari dia akan merusak uh, lapisan kulit. Akan merusak lapisan kulit, bukan jadi makin sehat kulitnya, bukan jadi makin uh, brightening, malah dia nanti akan menimbulkan iritasi, ataupun uh, kulitnya terlalu kering gitu. Jadi, kalau seandainya memang mau menggunakan obat uh, ataupun produk yang mengelupas kulit, uh, itu gunakan uh, 3-4 hari, eh, 3-4 hari sekali, atau seminggu dua kali aja. Jangan setiap hari, tapi kalau dibilang aman apa enggak. Kalau menurut saya aman itu. Baik, uh, Ibu Asna, bagaimana? Kalau ada yang masih dipertanyakan, silakan open mic dan open kamera. Uh, izin tanya lagi ya untuk Kak Intan? Iya, Ibu Asna, silakan. Kalau untuk uh, layering serum itu aman nggak ya Kak? Kalau misalnya kita masih acne gini, uh, layering serumnya apa tuh Bu? Maksudnya kandungan utamanya utama Misal... apa? misalnya hydrating sama niasi niacinamide Ni, niacinamide kalau ya, niacinamide. ya kalau saya sih menurut saya juga uh, dari yang saya baca-baca itu aman Bu ke, ke, karena uh, tadi Dr. Liza juga udah jelaskan ya niacinamide itu dia juga bisa untuk mencegah timbulnya jerawat gitu. Nah, jadi kalau seandainya memang uh, lagi jerawatan mau pakai yang mengandung niacinamide menurut saya itu uh, malah bagus gitu. Cuma yang jangan yang kalau lagi jerawatan jangan di yang dihindari tuh kalau bisa vitamin C-nya di, jangan dipakai dulu gitu karena kalau vitamin C dia uh, akan merang, justru akan merangsang uh, timbulnya jerawat baru gitu kalau seandainya kulitnya lagi iritasi ataupun lagi jerawatan jadi kalau ibu Asna lagi jerawatan terus pakainya yang ada yang kandungan niacinamide-nya uh, itu sudah tepat kalau menurut saya bu. Oh ya, terima kasih, kak. Sama-sama ibu Asna. Baik. Uh, terima kasih Mbak Asna, Mbak Intan. Uh, untuk kosmetik laki-laki ya? Ada yang bertanya tentang kosmetik laki-laki tadi, Mbak. Skincare. Skincare, maaf, skincare. Apa pertanyaannya? Dokter Dian? Dari Bapak Dendi. Ya. Skincare untuk pria perlu atau tidak dan apakah sama jenisnya digunakan dengan wanita? Silakan Intan. Ya, ternyata ada laki-laki di forum ini. Ya, saya pikir ibu-ibu dan kakak-kakak -kak semua, ternyata ada bapak-bapak juga. Uh, Pak nih, kalau untuk laki-laki, sebenarnya uh, kalau produknya uh, berbeda ya, dengan produk perempuan. Cuma mungkin uh, urut, kalau mau pakai skincare, urutannya sama. Yang paling penting menurut saya untuk laki-laki adalah facial wash, dan juga dia, uh, apa, sunblock, ada beberapa produk laki-laki, uh, Pak, uh, uh, yang ada di beredar di masyarakat itu, dia produknya sudah uh, uh, sekali pakai. Itu kan karena laki-laki kita tahu, dia sukanya simpel gitu ya, nggak kayak perempuan, bisa pakai berlapis-lapis, tapi laki-laki maunya, ah, maunya pakai sekali tapi simpel gitu. Nah, ada beberapa produk di masyarakat yang beredar, Pak, uh, dia. Sekali pakai, tapi udah, udah ada kandungan moisturizer dan juga kandungan sunblocknya gitu. Jadi, bapak uh, itu loh, ya, Pak, yang iklannya Aril tau lah, ya, Pak. Jadi, tinggal cuci muka, habis itu nanti pakai moisturizer dan juga uh, pakai krimnya gitu. Itu isinya moisturizer dan sunblock. Menurut saya sih, udah cukup sih, nggak perlu pakai krim malam dan lain-lain, karena memang uh, pada dasarnya sebenarnya kulit laki-laki yang dijaga itu uh, uh, jarang sih laki-laki jerawat kecuali kalau yang berjerawat ya kalau yang berjerawat bisa ditambahkan dengan uh, obat-obatan jerawat atau total jerawat yang diresepkan dokter gitu tapi kalau seandainya kulitnya tidak jerawat hanya supaya terlihat lebih bersih saja gitu ya tidak kusam itu bisa menggunakan uh, Skincare yang beredar di masyarakat itu udah cukup bagus, Pak. Menurut saya, jadi Bapak juga simple, tinggal cuma pakai dua produk cuci muka, terus habis itu pakai yang sunblocknya kalau Bapak pakainya rutin uh, dan konsisten, insya Allah pasti akan bersih mukanya gitu. Jadi nggak kusam lagi. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Intan. Bu Intan, uh, pertanyaan keluar dari topik sebentar ya Ibu. Uh, kemarin, eh, tadi Ibu kan ini nih uh, menyampaikan kalau pakai masker N95, karena kan di ruangan, di isolasi, uh, berjam-jam. Kemudian terus jadi perubahan pada kulit ada hiper, ada hiperpigmentasi. Nah pada kondisi itu sempat don nggak sih Ibu Intan dengan melihat perubahan wajah sebelum memakai masker setelah memakai masker. Terus kemudian gimana meyakinkan diri sendiri itu bahwa itu nanti akan berubah lagi jadi cantik lagi. Silakan Ibu Intan. Dokter Dian dan teman-teman sebelumnya mohon maaf karena ini rumah saya dekat sama musola jadi lagi azan boleh kita dengarkan azan terlebih dahulu. Eh sama di sini juga sih bu ya kita dengarkan azan dulu. Terima kasih. nggak tahu macamannya dia <tuk tangan> <tuk tangan> Daya, udah, okay. udah 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 okay, no. <tuk tangan> <tuk tangan> Eh, Ibu Intan, apakah sudah selesai ejannya di sana? Sudah. Silakan. Sudah ya, tadi uh, pertanyaannya gimana caranya bisa bisa kembali setelah breakout gitu ya Dokter Dian ya. Uh, ya. jadi Iya, jadi tuh awalnya aku memang breakout sempat lama Dok. Jadi karena dari bulan Maret itu udah di ruang isolasi Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi Uh, kurang lebih tuh breakout muncul di bulan Junian gitu jadi empat uh, tiga tiga bulan sampai empat bulan awal tuh breakout banget gitu nah uh, awalnya mungkin saya merasa karena selain selain menggunakan N95, pressure ataupun diri saya sendiri pun lagi mengalami stres gitu ya, karena yang biasanya dinas nggak pakai APD lengkap, tapi sekarang dinasnya harus tertutup semua gitu. Nah itu awalnya membuat diri saya stres gitu. Jadi dicampur di, selain stres kan mempengaruhi hormon udah gitu. Setiap hari pakai N95 pasti susah dong tuh breakout-nya hilang. gitu Nah akhirnya di bulan Agustus, saya istirahat dari ruang isolasi. Saya kembali ke ruangan biasa dulu ke ruangan intermediate, semi ICU. Gitu, nah, di sana saya baru mulai uh, kembali untuk uh, merawat uh, kulit wajah saya. Bagaimana caranya? Itu, saya menggunakan uh, skincare, pastinya yang kandungan-kandungannya. Uh, uh, banyak moisturizernya gitu terus saya sering maskeran juga dan uh, pergi ke beberapa klinik kecantikan juga untuk melakukan uh, treatment gitu dan nah, alhamdulillah uh, satu bulan itu kulit saya kembali ini kembali seperti semula lalu uh, stres stres saya juga udah mulai berkurang saya sudah mulai bisa bisa beradaptasi dengan APD sudah bisa mulai beradaptasi dengan masker N95 dan saya punya tips-tips sendiri gimana caranya pakai masker N95 tapi dia nggak berbekas misalnya gitu nah biasanya saya menggunakan apa namanya kalau di rumah sakit ada uh, dua derm gitu ya yang biasa buat digunakan untuk luka saya uh, tempel di hidung sama di pelipis dekat uh, mata sehingga ketika pakai masker dia nanti pas dicoc dicabut, dicabut gitu ya dia nggak luka di sininya gitu jadi uh, jadi punya tips-tips setelah uh, 6 bulan pandemik baru tuh mulai penyesuaian adaptasi dan uh, mengerti oh ternyata harus begini ya harus begitu ya gitu terus saya juga kalau kalau di rumah lebih jadi lebih lebih apa ya lebih aware lah sama diri sendiri jadi lebih sering maskeran lebih, jadi lebih sering uh, menggunakan skincare jadi lebih rutin seperti itu dokter Dian jadi waktu awal sih pastinya, uh, stress, udah pastinya stres udah breakout kan terus juga beban kerjanya tinggi gitu tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai mengikuti alurnya dan sudah terbiasa sepertinya jadinya tubuhnya juga nggak kaget dan kulitnya alhamdulillah bisa balik uh, seperti semula gitu. Iya, terima kasih Bu Intan tipsnya untuk selanjutnya. Karena sehubungan dengan waktu juga, kita akhiri materi kedua ini ya, Ibu Intan Intannya akan kami akan kami sampaikan kesimpulan materi kedua ini bahwa skincare itu yang utama make up baru yang kemudian. Untuk pemilihan skincare dan make up harus diperhatikan adalah yang penting kita tahu tipe kulit kita. Jadi kita bisa menentukan skincare yang jenis apa untuk kulit kita. Kemudian jangan lupa eh, pastikan bahwa skincare yang kita pakai itu terdaftar BP POM. Dan perhatikan komposisi produk eh, jangan termakan iklan. Kemudian eh, penting juga tahapan pemakaian skincare yang rutin yaitu Cleansing, uh, toner, serum, moisturizer, sunscreen, atau krim malam. Uh, untuk selanjutnya, laki-laki uh, boleh juga menggunakan skincare dengan uh, dan urutannya juga enggak seribet dengan perempuan. Uh, untuk yang karena masa pandemi ini kita selalu pakai masker tiap hari, jangan lupa. Untuk selalu ganti masker setiap 4 jam sekali dan tidak kalah penting adalah menerapkan pola hidup sehat selama masa COVID yaitu konsumsi buah sayur waktu tidur yang cukup dan konsumsi air putih yang cukup demikian Ibu Intan atas paparan materinya terima kasih e, sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali e, untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC silakan. Ya, terima kasih Dokter Dian, Dokter Liza dan Nurse Intan Widyananda atas uh, penyampaiannya. Ya, bagaimana para partisipan dengan materi yang tadi disampaikan? Pasti sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya. Terlebih Keren. tentang perawatan kulit di masa pandemi dan penggunaan skincare dan makeup di masa pandemi ini. Baik, untuk sesi selanjutnya akan ada sesi dokumentasi bagi para partisipan diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena panitia akan melakukan sesi dokumentasi. Ya, bagi Bapak dan Ibu silakan untuk open kameranya. Silakan, belum semua. Panitia sudah siap. Baik, saya hitung mundur ya, tiga. Dua, satu cheese. Oke, baik. Terima kasih. Ya, waktu yang kita tunggu-tunggu yaitu pengumuman hadiah. Ya, pengumuman hadiah boleh begini. untuk pemenang di sesi pertama berhak mendapatkan free konsultasi dengan dokter Esteti Derma plus free treatment medical feeling. Baik. Kira-kira siapa ya dokter Liza pemenangnya? Silakan dokter Liza mungkin boleh menyampaikan siapa ya pemenang juara pertamanya. Sorry, belum di tadi ya. Jadi pemenang medical peelingnya atas nama Ibu Vita. Ya selamat Ibu Vita. Ibu berhak mendapatkan free konsultasi dengan dokter Esteti Derma ya Bu. Dan free treatment medical peeling. Baik, pemenang kedua dok akan mendapatkan uh, sama free konsultasi dokter dari Esteti Derma. Kemudian free treatment facial, silakan dok. Oke, okay. atas nama Ibu Velia. Baik, sila, eh, terima kasih dokter Ibu Velia, terima kasih. selamat. Sama-sama selamat. bu. Ibu mendapatkan free treatment facial ya, ya bu. Ya. <laughs> Baik, yang ketiga yaitu free konsultasi dengan dokter STT Derma plus free skincare product. Siapa, ya, dok? sesuai dengan keluhannya tadi, eh, cocok <laughs> untuk Ibu Supi. Baik, selamat kepada Ibu Sufi. Ibu berhak mendapatkan free konsultasi dari dokter Estetiderma dan free skincare produk ya, Bu? Ya. ya. Bagi para pemenang, harap konfirmasi hadiah dengan menghubungi Estetiderma Taman Ratu. Ya, nomornya ada di screen di 0812-8722-5943. Baik. Selanjutnya yaitu pengumuman pemenang sesi kedua Ya, pemenang pertama akan mendapatkan satu buah oksimeter jatuh kepada Ibu Warni dari Jakarta. Selamat ya. kepada Ibu Warni. Ya, Ibu berhak mendapatkan oksimeter ya, Bu. Selamat Ibu. Terima Kemudian terima ya juara kedua jatuh kepada Ibu Eni dari Bogor. Selamat Yay. kepada Ibu Eni. Ibu berhak mendapatkan paket sanitary. Dan yang ketiga yaitu Ibu Asna dari Jakarta. Selamat Yay. kepada Ibu Asna, Ibu berhak mendapatkan paket sanitary berupa masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Terima kasih. Bu. Ya. Baik, bagi para partisipan yang belum beruntung jangan berkecil hati. Karena yang tadi telah saya sampaikan di awal acara, seluruh partisipan yang bergabung di webinar pada pagi hari ini akan mendapatkan diskon e-voucher treatment dan pembelian produk di seluruh cabang STT Derma Klinik. Ya, hadiah dan e-voucher ini berlaku dari tanggal 30 September sampai dengan 30 Oktober dan berlaku di beberapa cabang STT Derma Klinik. Satu lagi, satu lagi. Ya, satu lagi. Ya, cabang Estetiderma Derma Klinik sudah banyak sekali ya, ada di Bekasi, ada di Bintaro, Karawaci, ada di Taman Ratu, Tebet, Rawamangun, dan masih banyak lagi cabangnya. Baik. Selamat kepada para pemenang, selamat juga kepada para partisipan. Nanti e-vouchernya akan diberikan melalui WhatsApp oleh pihak Estetiderma Derma Klinik. Baik, terima kasih Dr. Liza dan Nurse Intan. Telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga webinar kali ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita beserta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih semuanya. Ya. Dokter yeah. Dian, panitia. Izin lift ya, Bu? ya baik, Dokter. Terima kasih Bu Intan, senang berkenalan. <laughs> Oh ya, jangan lupa untuk para partisipan untuk absennya. Karena nanti nomor WhatsApp-nya akan diberikan e-voucher kepada dari pihak SDT Derma Ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di Yankes DPR untuk update info tentang kesehatan dan info webinar selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami di Pelayanan Kesehatan DPR RI. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Estetiderma Derma di Estetiderma. Derma. Kemudian ada Facebooknya Estetiderma. Derma. Ya, akhir kata terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Endah Wardani Setiawati, pamit undur diri. Sampai bertemu di webinar episode 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Intan, ya, dan semuanya. Ya. Yang mau tuh ya, ya yang amat nih, ya, ya kita maka... makan.